Hidup di sana tidaklah mudah. Mereka bertetangga dengan orang-orang Zionis Yahudi yang senantiasa berulah. Mereka melakukan hal-hal yang konyol, mereka bahkan kemudian mengintimidasi, bahkan tidak jarang mereka membunuh saudara-saudara kita kaum muslimin di bumi Palestina. Tetapi mereka senantiasa kokoh, mereka senantiasa berdiri tegak, dan kemudian mereka bertahan di negeri Palestina. Kenapa? Bukan karena tidak ada pilihan. Sesungguhnya mereka adalah menjadi perwakilan seluruh umat Islam untuk memperjuangkan masjid yang diberkahi milik kita, yaitu Masjidil Aqsa. Dan inilah hakikat pengorbanan sesungguhnya. Dan bagi kita bangsa Indonesia yang ingin turut serta mendapatkan pahala murabitun wal murabitat, para pejuang Al-Aqsa, mari kita berkurban agar kemudian kita mendapatkan pahala kurbannya, juga mendapatkan pahala ribat.